tanya dia test termo. Pada study belum? Pada study belum? Kalau macam tu, aku try test lah. Bolehlah, cubalah. Termo ni ada berapa lah? Ada 4. Senang kan? Saya dah belajar. Sudah study lah? Ya, sudah. Pada ready lah jawab kan? Dah ready dah. Mesti boleh punya. Beria siap. Alah, mek je pun. Esok ni mek kan? Esok petang kan? Sepetang estetik sah. Ya. Yeah. Estetik. Termolah. Teruk. Teruk gerak. Okay. Eh, siapa pun datang. Ish. Okay, sama-sama main. Sama main. Sama main. Apa sah? Pustak. Awan. Awan pustak. Awan. Sok. Awan. Eh, Vic. Esok. Test kan? Temu kan yang aku cakap kan esok. Aku tak study apa lagi ni. Tapi kalau boleh bagilah tidur sikit kan. Tengok-tengok sikit, adjust sikit. Penat-penat aku study. Takkan singgit dua pun tak ada. So apa payah aku study semalam. Alah, macam biasa lah Vic. Kau nak kita orang bayar cash ke online? Boleh eh? Push. Awal. Cincang. Alright, naik. Tak. Nice. Game. Nice captain. Vic, kau sure esok kau dah study untuk test? Confirm ada. Betul ni? Semua benda dalam otak, jangan risau. Baik. Memandangkan Vic dah study, aku memang tak biasa study apa-apa lah eh. Okay? Okay, esok just aku bawa pensel, madam. Tu je. Tak biasa study. Alright? Dah jom lah, balik lah. Jom lah. Esok eh. Ambil tempat masing-masing ya semua. Okay, kelas dah boleh stop berborak. Kita akan mulakan exam kita hari ini, termo daripada pukul 2 hingga pukul 4 petang. Semua dah boleh simpan barang-barang masing-masing. Phone boleh letak dekat bawah. Ready semua? Okay semua, kamu semua boleh jawab sekarang.
Tes. Tanya, tanya. Tes mana lagi? Tak apa lah tanya. Kau nak? Amir, Vic, kamu dah boleh kemasuk barang kamu dah keluar sekarang? Kamu buat apa, Miss? Buat apa? Kamu ingat saya tak perasan kamu berdua buat apa tadi? Saya perhati je kamu berdua tadi. Tadi kamu pandang dia, dia ni pandang kamu. Keluar sekarang. Dasar berdebah. Burn RM1 aku. Macam mana boleh tukar dengan Madam Sofia pula ni? Kau boleh tahu kenapa saya panggil kamu berdua ke sini? Tahu, doktor. Beritahu saya, apa sebabnya saya panggil kamu berdua ke sini? Kita orang meniru time test. Kamu tahu apa akibatnya dari kamu meniru ni? Kamu berdua boleh dibuang daripada universiti, kamu tahu tak? Buang? Tolonglah, doktor. Dan kita boleh buang ini. Jadi sekarang, baik salah seorang daripada kamu berdua bagi tahu saya siapa dalam sebalik. Kalau aku tak ngaku ni, Kang, dua-dua kena tindakan. Dahlah aku yang tiru Vic. Ni aku ni, Kang. Kalau mengaku, habislah biasiswa aku kena tarik. Siapa nak tanggung aku belajar pula ni? Belajar sampai ke universiti, soalan macam ni pun orang tak boleh nak jawab ke? Sekarang ni, saya nak tanya, siapa mastermind di antara kamu berdua ni? Ha? Kamu? Kamu? Susah sangat, saya kira sampai tiga. Kalau tak ada di antara kamu berdua yang mengaku, saya buang kamu berdua dari universiti. Satu. Dua. Tiga. Tak mahu, Doktor. Dan, dah jadi macam ni. Awak ingat mak ayah awak akan bangga ke dengan awak macam ni? Ada anak meniru dah dapat exam. Ha? Mana integriti awak sebagai pelajar? Saya, Doktor. Saya yang salah. Saya ni bukannya orang yang rajin sangat. Saya ni malas. Saya pun anak tunggal. Family saya pun harapkan saya seorang saja. So saya mengaku lah, ini salah saya. Sudah. Ini amanah pertama untuk awak. Saya dah tak nak tengok awak lagi. Keluar dari bilik saya sekarang. Eh, awak nak pergi mana? Sini. Hei, macam mana aku nak beritahu mak ayah aku ni? Ni kalau aku call ni, memang kena bebel ni. Oh, tak apalah, aku chat dalam group family je lah.
So betul lah kau nak acau dah ni. Ya jam. Aku dah pack barang ni. Tinggal nak gerak je ni. Oh, by the way, sorry doh. Aku tak dapat backup kau hari tu. Kau tahu kan keadaan aku macam ni. Tak apa doh. Aku faham je. Lagipun time exam aku memang tak ada otak. Tapi aku keluar lagi. Kau relax je. Tak apalah macam tu Amir. Jaga diri kau kat luar nanti. Kita orang tunggu je kat sini. Kalau ada apa-apa hal, roger lah. Okay, untuk next time lah. Untuk next time. Jumpa. Lalu eh. Lalu.